jumpa lagi di channel saya. Saya bersama keluarga. Kita akan menuju Visegrad, salah satu kota di belahan timur Bosnia Herzegovina, berada di Republik Srpska. Apa yang menarik di kota ini? Silahkan saksikan di video ini. Terima kasih. Sudah tiba di jembatan Mehmet Pasha Sokolovic. Jembatan ini didirikan pada tahun 1571 oleh Mehmet Pasha Sokolovic, yang waktu itu sebagai jenderal pada masa Turki Utsmani, memerintahkan untuk membuat jembatan ini. Pembangunan jembatan ini makan waktu 6 tahun, dari 1571 dan berakhir pada 1576. Dari sisi jembatan terlihat kota Visegrad. Tidak begitu besar kotanya, hanya berpenduduk 11.000. Di tengah jembatan terdapat prasasti berisi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada tempat penjaga. Panjang jembatan 178 meter, ada sekitar 12 kolom, dan lebar jembatan sekitar 6 meter. Jembatan ini menginspirasi Ivo Andrić, seorang sastrawan dari Bosnia Herzegovina yang membuat novel Jembatan di atas Sungai Drina, yang mengantarkan dia mendapat hadiah Nobel pada tahun 1961. Thank you.
4 years. 7 months. Hello, welcome. Hello. 2 months? Yeah. This is only 3 months. This 2 months for 1 month. Yes. Okay, ke kota barunya. Masuk ke Andrigrad, sebuah kota yang didedikasikan untuk Ivo Andrić, pemenang hadiah Nobel di Bosnia Herzegovina. Suki, bagaimana kota Andrigrad? Ini patung Ivo Andrić dalam aksara kita masuk ada gereja Ortodok.
dan kota Andika. Terima kasih.